Selamat pagi murid-murid, keluarkan buku Bahasa Melayu. Buka muka surat 2. Cikgu nak kamu tuliskan hari dan tarikh hari ini. Hari ini Isnin dan tarikh hari ini ialah 14 hari bulan 6, 2021. A huruf besar dan A huruf kecil. Ini adalah huruf vokal. Kita ada 5 huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Adik. A, A, D, I, K, D. Adik. Cikgu nak kamu lukiskan kotak. Draw the box. Gambar yang seterusnya ialah api. Eja api. A, A, P, I, P. Api. Sama juga, teacher nak kamu lukiskan kotak. Please draw the box. Whenever you read, I want you to draw the box. Adik melihat api. Bulatkan objek yang berkaitan dengan api. Okey, kamu boleh nampak di sana ada api. Cikgu nak kamu bulatkan gambar yang berkaitan dengan api. Di sini kita ada 3 gambar, iaitu berus gigi, payung dan mancis. So, cikgu nak kamu bulatkan gambar mancis. Buku aktiviti Bahasa Melayu, buka muka surat 2. Tuliskan hari dan tarikh hari ini, Isnin dan 14 hari bulan 6, 2021. Adik mahu memadam api. Apakah yang boleh digunakan olehnya? Bulatkan jawapan anda. Di sini ada 3 jawapan yang berbeza. Cikgu nak kamu pilih salah satu jawapan yang betul. Okey, jawapan yang betul adalah alat pemadam api. So, cikgu nak kamu bulatkan alat pemadam api. A huruf besar, A huruf kecil, adik, api. Cikgu nak kamu tuliskan ikut garisan. Follow the line and write. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye.